Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimo Hagito, teman-teman. Oke, kembali lagi pada konten jual beli Bimo Hagito. Nah, di sebelah saya sudah ada all new Toyota Yaris tahun 2018. Seperti kita ketahui, kalau Yaris itu yang tipe tertinggi kan ada TRD ya. Lalu kalau yang di sebelah saya ini dijual Yaris tipe E tahun 2018, kondisinya masih sangat bagus sekali. Nah, aku sendiri merekomendasikan buat teman-teman yang pengen membeli mobil buat daily, buat harian, itu adalah Toyota Yaris, karena dia irit dan cukup bertenaga. Dari mesinnya sendiri, dia kan udah mengusung mesin 2NR FE4 ya, itu 1500 cc. Nah, lalu seperti apa mobilnya, teman-teman ya? Ayo kita cek. Nah, kalau untuk dari segi body, overall masih utuh dan bukan bekas nabrak ya. Itu aku udah pastikan. Di sini masih lengkap semua ya, grill, terus lampu dan body ya, kap mesin masih original semua. Nah, lalu kita masuk ke bagian dalam aja ya. Nah, sekarang aku udah ada di dalam Toyota Yaris tahun 2018. Oke, teman-teman. Nah, ini tunggu. Pantesan kok gelap banget kacamatanya. Nah, oke, ini kalau kita perhatikan secara seksama, mohon maaf kalau gelap ya, teman-teman. Ini joknya itu dia bawaannya memang fabric ya. Dia bukan kulit. Nah, seperti itu. Terus ini transmisinya manual. Terus untuk kilometer dia jalan 34.000 sekian ya. Jadi bisa dibilang ini kilometer, untuk kilometer ini masih low ya untuk mobil tahun 2018 ya. Ya, pemakaian wajar normal ya. Lalu untuk Yaris tipe E sendiri itu airbagnya itu udah ada 6 titik ya, 6 titik atau 7 titik gitu ya kalau nggak salah. Nah, oke, okay. Sekilas ya interiornya simple, nggak terlalu berlebihan. Untuk apa itu namanya, kalau kita tahu desain Toyota yang baru-baru ini kan dia juga udah ada jahitan-jahitan gitu ya, cuman ini nggak terlalu banyak juga. Untuk AC dia single zone, masih konvensional juga, belum kayak yang tipe TRD ya. Secara performance 1500 cc itu udah cukup banget ya buat mobil sekelas Yaris gitu, teman-teman. Oke, ini dengan tinggi 180 sekian masih sangat nyaman naik ini ya. Ini masih enjoy bawanya, terus sudut pandang di kaca juga oke. Ya, cukup rekomend mobil Yaris ini ya. Oke. Oke, ini kita ada di kursi bagian penumpang ya, di tengah. Oke, ini kalau kita rasakan sebenarnya nggak terlalu kecil juga ya Yaris itu. Masih enak kok dengan orang yang posturnya tinggi, di belakang juga masih enak. Oh ya, aku lupa tadi di depan itu head unitnya itu pada sektor entertainment itu dia udah pakai 7 inch ya. Terus audionya aku nyalain, aku coba tes juga di telinga itu enak ya, nggak pedes gitu bawaannya Yaris ini. Jadi ini mobil oke lah kalau mau kita punya gitu. Oke, kita move ke bagian bagasi ya. Thank you.
Oke teman-teman, ini dari belakang ya, kita lihat Toyota Yaris ini. Pabrikan Toyota itu sudah sangat revolusioner sekali ketika mendesain Yaris yang tipe E tahun 2018 ini ya. Dia udah sangat beda sama Yaris yang sebelumnya ya. Yaris yang sebelum-sebelumnya jadi kelihatan beda banget kalau setelah keluar Yaris yang ini. Nah, kita buka bagasi belakang. Nah, dia masih konvensional. Terus untuk luas bagasi ya cukup sih segini maksudnya. Tapi sama Honda Brio ya gede ini sih kalau menurutku ya. Ini masih buat bawa barang-barang banyak masih cukup di sini ya. Koper 3 bisa 2 lah bisa masuk. Oke. Nah, lalu ini yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Pajak sama harganya mobil ini. Nah, kalau pajaknya ini mobil sebenarnya memang betul tahun 2018, tapi pemakaiannya itu on the road-nya itu tahun 2019 ya. Toyota Yaris 1500e manual hitam metalik ya, ini warnanya hitam metalik. Untuk pajaknya 3,5 juta. Nah, balik lagi ke kalian, kalau menurutku untuk pajak 3,5 setahun dengan mobil tahun 2018 sekelas Yaris ya masih worth it lah ya. Nah, untuk harganya sendiri mobil ini dijual dengan harga kita buka 185 juta nego ya. Nanti kalian bisa kontak nomor yang ada di bawah, langsung japri ke gue ya. Oke, seperti itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Overall kondisi masih 90% up lah, insya Allah masih bagus ya. Oke, gitu aja. Nah, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, until next time.